Tuang Kusang Piau Dua Harimau. Udah berapa lama Pak beli kopinya? Oh, tunggu dua mulai. Itu satu teknik yang akan diajarkan Bu Susi. Apa itu Bu Susi? Ya, minum kopi dulu ya. Pernah gak kita ketipu 100 juta lebih? Jawabannya pernah. Kalau kita namanya berbisnis kopi, jangan cuma belajar kopi saja. Terus sisa 850 juta dari mana? Kita pinjam dari teman. What we know is not important. Who we know is more important. Kita harus punya badan hukum. Kok, sebelum aku pergi, ini ada sampel robusta bagus. Harga murah kok, gak ready stock lah kok. Selesai dia komplain, aku tanya dia, loh Bu, anak-anak sekarang udah kelas berapa? Hanya ketika perjalanan jauh, kita bisa melihat kekuatan seekor kuda. Hah? Gagal? Aku dengar kamu udah pakai siswa. Ini salah satu mimpi kita lah ya, bisa mengekspor kopi Indonesia ke luar negeri. Apa yang bisa kami lakukan ya Cia untuk memperbaiki kesalahan kami yang berulang-ulang ini? Gak ada. Nah kalau di bisnis saya, yang ada itu sukses kecil. Siapa kompetitor yang satu level di atas kamu? Aduh, Pauli, tapi gak jualan cairan. Sekarang mana ada kapal yang pakai kompas lagi, GPS semua. Ya gak masalah, tapi jangan buka di sebelah dong. Iya, 30% saham saya jual ke Pauli atau saya jual ke orang lain. Kesel sama diri sendiri, kenapa aku gak ada warisan bisnis dari orang tua. Iya, aku dengar kau, Awi dapat investor baru ya? Iya, benar, Pan.